Halo kakak-kakak semuanya, selamat pagi luar biasa. Kakak-kakak sekalian, saya mewakili mungkin ya dari teman-teman kakak-kakak se-Indonesia peserta KML Witaraga 2021 ini. Jadi seperti apa gitu kan? Pusdiklatcap Kota Malang gitu. Nah, jadi saya ingin mengeksplor Pusdiklatcap Kota Malang karena saya selama mengikuti KML 2021 ini kebetulan saya juga stay di sini di Pusdiklatcap mulai dari hari pertama sampai hari ini ya kan, hari terakhir. Namun saya di sini tidak sendirian, saya ditemani dari perwakilan masing-masing kelompok juga yang pas kebetulan juga stay di sini ya kan. Jadi nah ini ada Kak Wahyu. Ini Kak Wahyu dari kelompok Maengket ya kan. Terus kemudian ada Kak Mirza dari Lenso ya kan. Nah, kita semuanya bertiga kita akan explore Pusdiklatcap biar kakak-kakak semuanya yang ada di mana-mana ini ya biar tahu gitu kan. Oh, seperti ini ternyata Pusdiklatcap Kota Malang gitu ya. Baik, yuk kita mulai. Kita let's go. Oke, yuk kita mulai masuk ya kak ya. Kakak sekalian, ini kita dari depan Pusdiklatcap di sebelah kanan sini. Di sini biasanya dipakai ini kak ya, Kak Mirza. Di sini biasanya dipakai buat perkemahan ya, buat untuk perkemahan. Terus kemudian yang rintang juga, ya ada halang rintangnya juga ya. Yang sebelah kiri juga untuk perkemahan ini ya, untuk kegiatan lah intinya. Masih alami kak, walaupun di tengah kota, tapi suasananya sangat mendukung untuk berkegiatan pramuka kak. Ya. Untuk yang stay di sini mulai dari awal cuman berdua ya, kalau nggak salah ya. Kamir, iya. Kak Debrina. Oh iya, Kak Debrina sama Kak ini juga ada. Jadi nggak pas ini ya. Nah ini Kak ini tugu Witaraga. Ini tugu Witaraga yang kalau nggak salah ini. Dari KPD ya, KPD 2020 ya, ya. Ada monumennya kak? Monumennya. KPD. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini di sini nih di sebelah kanan kita nih ini nih aulanya, kan? Yang hampir 75% kegiatan KML 2021 diadakan di dalam ruangan ini. Nah, di sini kantor ini untuk untuk ruangan pelatih juga, kantornya juga gitu kan. Ruang tamu juga kak. Iya. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat semuanya, untuk pembangunan musola Pusdiklatcap ya nanti kan kurang satu ya koralnya, nanti ditambahi. Jadi kalau sudah dicinta 3 tambahin 1 lagi kan. Nah, ini juga kebetulan pelatih kita juga ini ikut langsung turun
langsung ya. Ini koran, ini pasir. Ya, pasir. Ayo kak, kita ke ini kak, ke aula. Nah, inilah wujud asli di Zoom ya. Jadi di balik layar yang sangat luar biasa, ini dapur rekamannya. Beliau-beliau yang sangat luar biasa dalam pengaturan Zoom KML 2021. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang Pusdiklat Kota Malang. Di sini ada kantin dan biasanya kita semuanya nongkrongnya di sini juga. Di sini basecampnya Kak Wisnu, Kak Wahyu, berikut dengan saya juga. Keseringan selama KML kita mengerjakan tugas juga di sini. Oke, ke sebelah sini ya. Nah, ini musola Pusdik yang lama. Baik kakak-kakak, mungkin hanya itu aja ya kan ya. Cuman insya Allah sudah bisa mewakili perasaan dan ke rasa penasaran kakak-kakak sekalian tentang kondisi di, yang ada di Pusdiklat. Kami ini apa namanya hanya mengantarkan ini kak ya, sebagian kecil ya kak ya, dari kondisi yang ada pada saat ini. Kita doakan semoga pembangunan musola Pusdiklat Buitaraga Kota Malang ini berjalan dengan lancar, amin, cepat, amin, dan bisa benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kami tunggu kedatangan kakak-kakak di sini. Ya, kami tunggu. Saya sudah di sini, maka kalian juga harus ada di sini. Oke. Selamat berjuang. Sampai jumpa. Salam pramuka. Salam.